والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعطرته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا البيان وعلمنا الحكمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم في دارين dan dimakia lagi setengah daripada orang memelihara akan sembahyang dan setengah daripada orang mendirikan baginyo semaya iyo seorang sani mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerijakan dia semaya domen itu dengan berjemaah. Itu masuk dalam orang hafizu ala salat. Dia semaya dengan berjemaah. Ini masuk dalam golongan orang melahirkan semaya. Jadi semaya sore ini tak ada hadis dan tidak ada ulama suruh kita semaya sore. Cuma capek-capek. Sore ni ketika capek, tiba-tiba kita ni hak capek ambil guna. Hak agama suruh kita tahu. Tak gitu kan? Mana dia melahirkan semaya, dia semaya mengekal lagi menyungguh dengan secara berjemaah. Itu orang melahirkan semaya semati. Jemaah dia. Agena we kerana bahawa seorang semaya berjemaah itu lebih atas semaya seorang dirinya semaya dengan 27 darajah seperti bagai yang datang pada hadis. Kerana hadis sebut gitu. Jadi semaya seorang ni boleh so, boleh satu. Kalau khosyak akan dia semaya. Semaya sore tu. Boleh satu kalau khosyak. Kalau semaya kita jadi. Kalau tak jadi, boleh koda apa yang kita ingat dalam semaya. Semaya 3 minit tu. Kita ingat apa katik. Hak tu boleh kita. Kalau tu agama suruh kita berjemaah. Mengekal ke dia. Habis tu Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu fil jama'ati. Semaya adalah keadaan jemaah. Tafdhulu salatal fazi. Lebih baik daripada semaya seorang. Bisa ba'i wa isrina darajah, 27 darajah. Ini bagi orang yang akilun, yang ada akal. Menego bahasa akhirat. Dunia ni, tak kena fikir dah. Akhirat ni,
27 darajah. Ha, sebab itulah disuruh kita jemaah semayang seorang boleh, tapi tidak ada ulama mengatakan galak supaya kita semayang seorang. Kenapa? Semayang ni satu perkara yang sangat susah. Kalau apa semayang kita khaba wa khasira, apa dan rugi. Hari esok di mahsyar bawa cetang saja. Dalam cetang kita tak ada berisi suatu. Itu semayang seorang. Lepas tu kita orang berakal, kita fikir sendirilah. Ni hutang yang dibasuh akhirat. Dunia, dunia tak kena kira. Satu dengan satu jadi dua, pandai belakang. Tapi untuk akhirat lah. Apa katik cadangnya? Kita tengok hari ni kalau fikir rupanya. Datang faidanak. Dia panggil boh. Dia bila tengok mati tak ramah. Tapi dilanda air tu habis rumah. Dikawin cekor habis. Sukiring. Sipo bangun renak mengebur. Mari kok kembali kok mana. Dia tak ada mati. Tapi dia sapu. Boleh kita tengok, boleh kita fikir. Ada lagi wei peluang untuk kita nak menega akhirat. Karena kita ni suka amal je lah. Taknya hari dah nak pergi dah. Itu bagi orang ada akal. Orang tak ada akal, dia dah berasa lama situ lah. Belak dia lah. Bagi yang ada akal, fikir kata ambil sahih untuk agama. Rasulullah kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tujuh basuh orang Nabi kata diteduh oleh Allah di dalam teduh dia. Yawma la zilla, hari tak ada teduh, illa zilluh, melainkan teduh Allah di mahsyar esok. Hari yang sangat haru-haru. Kita nak ukur ni plastik itu habis terik dah. Air minum tak ada. Rumah duduk tak ada. Makanan tak ada. Segala-gala tak ada. Kita tak ada lah tu. Tapi nak ukur dengan bayar akhirat esok. Tak boleh lagi nak ukur. Ingat Nabi kata kami kedai limil. Sekadar satu mil dengan kepala matahari. Lah ni berapa usah? Apa ribu? Food? Dah, lah ni panas ni. Tak terhadap kena sejak tak saya dah. Hari esok. Maka Tuhan kata, Nabi kata, tujuh basuh orang. Siapa dia? Rajulun. Seorang lelaki. Kalbuhu hatinya mu'allakum bil masjid. Hati dia tu ada ikat teh semua dengan masjid. Murak dari mana? Lepas jemaah nak jemaah. Lepas semayang nak semayang. Dia tak pernah fikir semayang di rumah. Semayang masjid, jemaah. Ni maksud dalam orang hafiz. Orang menahirah semayang. Habis emak usaha. Kebun tak ada. Getah tak ada emak. Tapi masjid emak ada. Apa nak-nak tu? Nak boleh semayang jemaah. Karena hidup ni sebentar. Betah dah. Nabi kata umatku akhir zaman baina situn wa sab'un, antara 60-70 habis dah. Yalah dah 60-70 je lah tu umat akhir zaman. Sedemukah Allah tak ada nak fikir, tak ada nak cari semaya wak tak gaduh gano. Kita nak tukar langit ke gano Datuk? Mati setiap orang kama dia apa kita nak bawa. Amba tolong menyapa. Kerana Rasulullah SAW menangis tetap umat. Nabi nak mati dah ada sebut umat. Tak ada sebut bini. Tak ada sebut anak. Tak ada sebut harta situ, harta sini. Sebut umat. Ya Jibril, mu nak ambil nyawa aku hari ni. Datanglah wakil dari Allah. Jibril nak ambil nyawa hari ni. Dengan Israfil dannya. Umat aku nak duduk siapa Muhammad? Umat aku nak duduk siapa yang mereka? Kerana Jibril tu Rafiqul A'la.
teman yang paling rapat dengan Nabi. Tu sahih Nabi. Ingat Israfil nak cabut nyawa tu, Jibril tak datang hati nak tengok. Anu sahih rapat. Ah, akhirnya Muhammad tanya, "Ya Jibril, jikalau aku mati di hari ni, umat aku nak duduk dengan siapa?" Jibril nak jawab tak boleh. Ha, hak jawab dia jawab boleh. Tapi hak ni aku nak jawab tak boleh. Jibril naik ke langit. Naik ke langit, "Ya Allah, tak boleh ambil lagi roh Muhammad hari ni." Gano? Dia tanya umat dia nak duduk dengan siapa kalau ambil dia pergi. Oh, kalau gitu Jibril mu jawab ke dia lah. Jawab kata, "Mu sawasai umatmu. Selama mana umatmu pegai Quran dan hadis, umatmu selamat." Ha, Jibril turun jawab, baru Nabi kata, "Silalah ambil nyawaku." Nabi kasih kepada umat, tapi umat dia deralik. Kata Islam, tapi takut sekali Datuk. Islam cuma nama kita Islam. Agama tak peduli, tak mengira-ngira ke. Sah kata hal lain. Nak je ma'ah. Tak boleh. Habislah ya Rasulullah umatmu di akhir zaman. Maka Nabi kata, "Rusak ke rusak isaili. Umatku di akhir zaman seperti buih di laut." Mana tak ada rakah. Nak buat apa? Tepek sikar bocor pun tak boleh. Buih. Banyaklah. Habis jemaah tak ada. Mengaji tak agama. Tak cukup akid. Punah buih akidah. Akidah. Ni tak ada tepung ke Dajjal. Masih Dajjal tak hari-hari ni. Ni pun habis warah. Kalau gitu Nabi kata, "Ah, semaya jemaah tu, kerana tu lah. Lebih atas sore, bisa ba'wi isrina darajah, 27 darajah." Oh, lalu itulah Nabi gerak umat dia supaya jemaah. Karena jemaah ni besar. Satu hadis. Hadis Muslim. Nabi kata, "Man salla al-isya." Siapa dia semaya isya fi jama'atin dengan keadaan jemaah. Faka'annama, maka seumpama dia saat ni, supaya dia salat laylat, apa ni? Qama nisfal layli. Seperti dia berjaga setengah malam. Ha, tu hak akhirat. Bukan duit tua. Duit tua nampak selalu dah. 700 eh. Kau 7 kita. Kau 11 baru bagi. Jemaah 3 minit ya. Tak boleh. Hingga Nabi kata, siapa dia semayang isya dengan cara berjemaah, maka pahala dia seperti orang berjaga setengah malam. "Wa man salla as-subha," siapa dia semayang subuh, "fi jama'atin," pada keadaan jemaah. Semayang subuh. "Faka'annama salla al-layla kullah," maka seumpama dia berjaga malam sekalian malam. Tu bekal untuk nak pergi ke sana. Di sana tidak ada bayangan. Tak ada syafaat. Tak ada pertolongan. Mumuk kuku lah. Haduk gedung-gedai, gedung-gedai tu amru iktibariah. Bukan hakikat. Tapi kita orang tak reti, tak berasa hakikat. Kuam cing. Ni haduk boleh. Haduk boleh, boleh, boleh. Berasa cing sungguh ni. Padahal istidrak tu ada buih. Kita takut. Kita dah mengaji kan, "Allahumma inna a'udzubika," ya Allah aku minta perlindungan daripadamu ya Allah, "anil istidraj." Istidrak ni ya wi di sebalik buih tu tak siding. Sebab kita wi upah ya wi upah makan kenyang siding nak nanti. Dia tak sedar dah. Po. Soalah. Ni pun dia buih 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 tak kembali dah. Apa panggil istidrak. Takut sekali. Dalam ilmu tasawuf dia jaga begitu. Takutlah ui mai wong gemuk kembung. Ba gemuk walak cerak nim nim. Allah Taala cabut nyawa gi dengan tidak ada suatu cadangan. Fikir kata gak agama. Ni tak ambo. Kalau tak ada hak kau ni tak hidup ni.
Ni hok gang ni. Tak hidup ni. Nak kecek gini pun tak nak berani lah ni. Tak puas agama. Haa, ni dah. Ah, maka Nabi kata semaya subuh, jemaah, seperti qiyamul lail kullah. Allah tuhawi kepada hamba dia. Limpah kurnia Allah. Sepas semaya malas, kelia malas pi. Subuh. Amalah dia puas dah tidur. Umur baru 50 lebih-lebih ya. Tapi puas dah tidur. Kepak bangun dah kita. Ongeh, ongeh, ongeh. Baca tu, baca ni. Semaya rajin. Sejik dah dah pergi tangga. Kita kacau buat berjuta. Kita hidup amalan dah. Kenapa? Nak hati dah. Lepas tu orang lain. Hei, tak nak fikir yang mari sendiri. Turut kata sedih orang buat ajak. Bukan kata kerja banyak je, boleh banyak. Jangan. Tu pula siapa bukan Islam lah tu. Haa, dia hari ni. Haa, pacakan kita ni kena kerja yang noy. Baik, cuma baru tengah yurah. Oh. Haa, kita nak pergi pula siapa tu. Rebah bangun, gedung, gedung, gedung. Lebih ke tak? Haa, ni. Makna hiduplah Nabi ajar tarah ni kita tak turut kak. Habislah lah deh. Hadis lain pula Nabi kata kena. Kita ambil air semaya dengan sempurna. Amal dia kita pergi ke masjid. Semaya jemaah. Ghafara lahu zunubahu. Hadis Muslim juga. Allah apung dosa dia. Satu kelebihan orang okay, jemaah. Tidak ada satu hadis Nabi kata semaya sore weh. Tak ada. Kita nak jadi pandai-pandai pada Nabi. Nabi suruh jemaah, kita kata sore tak apa. Lain tu kan? Haa ni. Habis tu, di sisi Allah, orang tak ada jemaah ni masuk dalam golongan orang munafik. Pedih dengar tu. Munafik. Habis orang kita yang tak gerak ni. Kerana banyak munafik. Maya nak jemaah tak ada. Di sisi Allah tu, tak ada lebih ni. Dia kata cara nak cuma oh babak fardu rumah pun tak ada buat. Belak dia gitu deh. Ah wahlah wahlah kita kira weh. Boleh kira lagi ni. Tak ada mati ke ni? Dia mati tak ada yan eh. Maka orang memudahkan dengan laba ini. Laba ini yakni jemaah ni. 27 ni. Dibasuhkan laba pada agama. Lagi dibasuh kepada laba akhirat. Pada hati ada payah. Pada nak menghasilkan dia. Labu ni. Tak ayam. Dia tiada dapat mencapai ke dia. Jemaah. Maka adalah orang itu. Orang memudahkan agamanya. Dia orang yang tiada mengherau ke dia agama. Orang buat main-main dengan agama. Bukan tuacik. Haa ni. Habis setengah lima, bunyi suara Allahu Akbar, segala tinggal gereja. Boleh kita, ayah, kita perfuak wahbi rajin jemaah. Lain tu kan? Orang rajin jemaah, fi ni fuak wahbi ni. Aduh. Kita ni fuak apa di tahrian ni? Dalam kedai kopi ni. Orang duk bel kio-kio tak ada pecah telinga dah. Orang apa kita? Orang rajin jemaah jadi wahbi. Kita orang apa? Wahlah. Ha, berat tu. Ha, orang tidak mengherau dan meringai-ringai ke agama. Orang ni nak taruh kepercayaan agama tak boleh. Habis agama ni seperti bara api. Panah tak ada pergi menentuk lah. Ha, ni wak mudah. Dan lagi kerana kata setengah ulama. Iyo, yakni jemaah. Fardu kifayah. Ada setengah ulama kata jemaah ni fardu kifayah. Balah mana dobit fardu kifayah? Satu tempat kita ada jemaah, maka yang tinggal lagi terlepas daripada dosa. Kalau tak ada tempat apa, suti kapung tu dosa. Tu fardu kifayah. Setengah ulama kata fardu kifayah. Dan setengah ulama dia kata sunat muakkadah. Terlebih kuat. Tak ada dah lah. Lepas pada fardu, sunat mu'akkadah.
Habis kalau tak jemaah hak sunat muakkadah ni, makruh dia sembahyang rumah. Dengar hukum tu. Makruh. Makruh ada apa? Makruh ni makna apa? Kita buat dia sia-sia. Kita tinggal dia dapat kebajikan. Artinya bagi ulama mengata sunat sembahyang Jumaat tu muakkadah, kalau kita sembahyang rumah makruh. Dan ada setengah ulama kata Jumaat tu wajib. Kalau wajib tak Jumaat saja berdosa. Nak sembahyang rumah boleh. Ajak bini pun tak apa dah. Karena wajib Jumaat. Nah, Allah wala. Apa beza di Mekah ni? Beza di Mekah ni, di Mesir. Ya wala. Dia tanya. Aina tazhab? Mugi ke mana hari ni? Zuhur. Tak ada aku tengok mu. Mu tak amai ya? Karena fuaya wajib Jumaat. Kalau ada semaya, ada masjid. Berarti kalau tak ada masjid, berarti tak semaya. Allah, sadik. Kita buang dengung nak halik ke mana ni. Pada ana inda Imam Syafi'i. Jama'ah fi salat, yakni sunat mu'akkada'a, Masya Allah, tayyib, tayyib, tayyib. Baru dia pakai. Tak apa lah kita. Semaya ni. Aku semaya di rumah. Sorang. Tidak yang kata tak. Habis tu kita duduk di mana-mana, kena pahir. Supaya duduk rumah kita lah. Ada baca kunung, tak baca kunung. Seruak balah lah. Kita pahir-pahir mengaji lah pentingnya. Ni mengaji tak mau. Nampak orang tak baca kunung, Wahabi kot kan. Nampak tak sapu muka, Wahabi pula dah. Kita sapu muka ni, masuk neraka pula. Padahal tak gitu buat kita ni. Tak ada petiru apa dalam bab mengaji. Duk main nak mengatur ke mari. Tengok pula. Fardu kifayah. Di perang ake orang meninggal ke dia Jumaat. La ilaha illallah. Kena perang dengan orang tak Jumaat. Ada satu riwayat kena bakar rumah. Lebih-lebih lagi orang tepi masjid. Tiada sah semaya di rumah. Orang bagi jiran masrik. Berarti tiada haruf di rumah. Kena Jumaat. Orang tak Jumaat ni Nabi kata, hipong kayu pi, kita bakar rumah dia. Kena kita lalu. Kerana nak ayat tu Jumaat ni perkara besar. Berapa perkara yang Nabi nak bakar? Salah satunya Jumaat. Yang kedua, deraka dua ibu bapa. Orang minum arak, tak ada bertemu rumah. Kata nak bakar. Curi judi tak ada. Dosa besar tu. Daripada kabair dosa besar. Tapi tak ada sebut. Orang deraka dua ibu bapa. Orang tak jemaah ada sebut. Suruh bakar rumah. Berat. Suruh bakar makna. Hak ni bakar rumah. Orang deraka dua ibu bapa. Bakar hidup-hidup. Mana besar dosa. Habis tu saya kata. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa bil walidaini ihsana. Tak ada dah. Wa qada rabbuka, dia telah perintah oleh Tuhan engkau. Alla ta'budu, tidak engkau sembah. Mung tak sembah. Illa iya, mereka dia kita sembah. Mula-mula dia kena sembah dia. Wa bil walidain, dia mung kena buat baik dengan dua ibu bapa. Tahu mana kita? Satu ketika sahabat sakit duk terletak. Sayyidina Umar kata, kun. Kata olehmu, la ilaha illallah. Sebab Nabi ajar, man kana fi akhiri kalamihi. Siapa dia akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, Nabi kata, dakhalal jannah, masuk syurga. Maka dia ajar, la ilaha illallah. Katalah, hei sahabat, tak boleh kata, kerah lidah. Akhir Rasulullah, Sayyidina Umar rakyat mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, adakah bagi si fulan itu ibu? Ada mak lagi? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, ada mak dia. Panggil mak dia mari. Rasulullah tanya, hei ibu tua, adakah anakmu biasa deraka kamu? Ibu dia kata, tak ada Rasulullah, anak tak biasa deraka. Cuba ingat takut ada sikit-sikit.
tengok ni nak mucak tak leh kerah lidah. Akhirnya dia tak ada apa nama dia tak ada nak klik ziarahku. Kerja banyak dia dengan bini, dia buka kedai baju lelau di petani. Bapa nak klik, bini kata nak klik tak leh memang tak luar minggu ni. Bapa nak klik tak luar minggu ni. Ah, Rasulullah kata hak tu dah. Ang sikit je nak kira dia. Sikit je tu. Tak ada nak klik ziarah ibu bapa je. Ingat siapa lidah kelu. Akhirnya dia. Rasulullah kata ma'ala ke anakmu. Aku tak ma'ah. Oh kalau gitu. Ma'ah. Tak ma'ah. Akhir Nabi SAW. Hei sahabat. Punguk dah kaya api. Aku nak bakar si fulan. Sebelum mati aku nak bakar api. Buat gitu mak dia dengar. Ya Rasulullah aku ma'ah ke anakku. Ha tu makna cuma oh dengar dua ibu bapa ni tengok ni besar cuma oh dengan Allah. Pak ni sakup pak dengar dua ibu bapa. Ha dia tak si lagi tak ada arah tengok tu yang mari. Perang. Orang memudah ke agama ni tenek meninggal cuma oh. Dan lagi pula kerana apa? Gitu sangat ha. Melahiru ke mazhab yang mengatur ke orang jiran masjid tiada dia harus mayat mereka dalam masjid. Halnya jamaah. Melahirah di sini makna nak meru'i mazhab yang mengatakan jemaah tu wajib. Kita nak meru'i. Berarti orang pergi masjid, tak harus main rumah. Mereka di masjid. Allah, gatung ke hati. Sekarang tak pada. Ni kita tak ada dah. Sekarang habuk tak ada hak agama. Gatung ke sekarang. Tahun ni aku nak patiru. Aku nak wihidah jemaah lima waktu. Oh berat ustaz lima waktu. Ha subuh. Berat subuh. Insya. Belah ha, tak boleh lima. Buta. Puas dah tidur puas dah tidur. Amor tak amor. Masa puas dah tidur. Ha pada umur 40. Alah duk galik dengan tidur lagi puas ha. Habis dah. Habis masa dah. Ha, kita bakal hidup amalan jemaah. Oh, hidup masjid. Jangan hidup nafsu, amarah. Ni nak masjid kan orang tu kan. Sah kerana ha. Sah kerana. Kerana Allah. Aku mari masjid bukan masjid orang tu orang nidak ni. Aku mari nak jemaah oh, kerana Allah. Ada duit khairat nawi kita bui. Lalu dah fikir kerana tu kerana ni. Tak cuci semua kita ni. Tak bertemu ketenangan jiwa. Sebab tu Nabi kata, lakinnal ghina, orang yang kaya sungguh kaya nafsi, tenang jiwa. Diri dia siapa maka mutmainnah radiyah mardiyah. Dia tak ada rada dah. Demo dah berubuk legau-legau lah lah demo. Dia tak ada apa. Tak ada apa tak seperti. Kau duduk jadi dah. Tuk, tak ada apa ni. Cuma nafsu amarah kita tak ekak boleh konyok buat. Wi jadi lawamah wi tupo ate. Ha ni kita dengar seminggu sekali dah. Kadang-kadang ah kena wi tu urut kata. Ha mujoki. Ha dak kuasa nak turun nafsu lagi. Ha gaya tengok. Hamba atas batas tu yang. Waktu panah nampak lak atas batas jubah mbak dia. Oh lek. Pi. Cuba Muhammad dek dak. Hamba lah. Ha tu lepas Kedah, lepas Malik, Kuala Lumpur, lepas Bakau. Enak. Lepas mahal tu. Nama dia dunia. Apa dunia? Dunia ni adalah kotor. Kotor tu dunia. Benda cemah. Habis tu dunia, ketik sumuk. Sama ciri naik atas. Itu lah dunia. Main lah tu. Lain pun walah pun. Ralik agama. Hingga nak pergi tidak ada suatu pun cadangnya. Mucak pelek-pelek ke Allah. Ya Allah. Ha deh kita padu tegak deh. Ha tak tebah-tebah napa tak nak reti we deh. Kita tebah maah ha. Lama duk murai ke amba tu tak ci murai deh. Bahasa dia kata setengah ulama memadai semaya jemaah itu seperti air yang banyak. Tiada menaji ke dia air banyak. Ha tu domelah kata. Kedatangan naji. Meleke istisna berubah rasanya air atau bahunya air atau warnanya air. Ulama kata semaya ni supaya air banyak.
Hai banyak tu cicak jatuh peluk. Najih tak fi? Tak najih. Mereka berubah warna, berubah bahu, berubah rasa. Baru najih. Hai banyak. Jemaah sepatu lah. Beli barang. Walaupun tidak kosong semaya. Tapi jemaah. Allah Ta'ala jatah semaya sempurna. 27. Tu habis. Ana apa? Lalai ustaz. Lalai sekali pun. Habis tu orang kata semaya Jum'ah ni sebab ayat banyak. Semaya Jum'ah seperti beli borang. Dah lekeh. Tak kef muqtah molek belakang nak sekolah. Ni ada pecah. Ada buruk. Ada masih lebih kurang. Kita beli borang. Habis yang mau beli. Allah pun sebab tu lah. Habis tu Jum'ah ni besar. Nabi kata insaluhat. Jika baik semaya mu. Faqad. Aflaha wa anjaha muni butau dia berjaya di akhirat esok. Wa in fasadah jika rusak semayamu qaba wa khasira semayamu kosong semayamu rugi tidak ada berat timenya. Atu hari esok bakit semaya dalam kubur duduk sekali kita dah rupa semaya hitam lagi hudup tu dalam hati duduk cerita. Kita fikir kat tegak dek dengar seminggu sekali dek. Semakti weh ya Allah. Tu bagi orang ada hidayah. Kalau tak ada hidayah, dia jebek itu. Nyakit dia mana jebek. Turun nasu itu. Bonum lah kecil. Tua. Sialah kena untuk guduk kata. Untuk guduk ajar tu kena dah aku. Aku siap welah dah. Saya kempai dah. Nak Thailand tak boleh dah umur. Hubungan putih. Gigi pun lurus. Mata kelabu. Siap dah lah. Amor telur royak. Kerana Nabi suruh telur royak. Hak boleh royak, hak tak boleh royak. Itu berbelanan nak royak tak boleh. Ni. Kita bakal fikir weh. Minggu sekali. Supaya air banyak. Semaya Jum'ah. Jatuh ticicak. Selama tiada berubah rasa. Tiada berubah bahu. Tiada berubah warna. Air tu tetap suci. Boleh make wuduk. Air yang sedikit. Kalau semaya kat semaya sore. Jawapan itu. Jadi najih dengan kedatangan najih. Jikalau takdir mari datang najih tu tiada berubah rasanya air atau warnanya sekalipun. Air sedikit bersalah. Air stimopi. Cicak berak bang. Sama ada berubah bahu tak berubah bahu. Air tu mutanajih. Tak leh dah tu nak ambil wuduk dan sebagainya. Semaya sore pun sepatulah. Habikilah. Nak jual ke mana? Mari jemaah duk menguahal semaya. Bergaduhlah semaya. Tak ada belajar. Takbiratul ula tak apa kelebihan. Tak gawfiralahu ma taqaddama min zambi. Dia tu imam pertama. Allahu akbar. Kita Allah akbar. Salah kan? Kita duk berjual. Suk. Kau satu tadi duk pasal payung. Asal. Hak kita duk sini. Asal. Mengorek tak ada kat Jum'ah tak selamat tu menegak tu huduh-huduh pun dia kata tuk guru ni tak selamat menegak lah tu amai kat masa naik cah sebetak tinggal kerja setak kerana agama turun menegak anda baca apa wa man yattaqillah yaja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan kata siapa dia takut kepada Allah. Mundur di mana tak apa. Bunyi weh. Hak Allah selalu kejut. Aku nak jadi jalan keluar. Tang'ah untuk dia ada. Wa yarzukhu. Aku nak rezeki dia. Min haitsu la yahtasib. Habis Allah tak ada kerja apa. Tak ada mumah. Kenapa? Usaha fikir agama. Dia mari ni. Ni kita dah hambat dunia. Cuba kita fikir. Fikir agama sikit Nawak kena nak pergi dunia cari kita. Nawaklah nak. Kena fikir situ baru dekat kaya. Nawak kena nak pergi dunia cari kita. Jangan kita hambat dunia. Letih. Sebab mau banding saat ni. Dia kelak-kelak-kelak. Tak patah tu. Tu dunia. Lah hambat dia. Rupa tu jelai. Apa tak leh. Kau tu. Orang panggil amru aktibariyah je. Tapi. Nak pergi dunia cari kita. Nawak kena. Mau tengok banyak tempat dia. Dunia cari. Satu payoban. Itu apa. Pak. Pak berapa tempat lubar dia tu baik daripada hospital. Yang tu habis dia
baik fitah pukul 5 masuk seru. Mek datang ni tak tekap buat kiu jujur lebat mata tulis sengah-sengah. Tak nak baca ni mebat ni bagi dia ni ubat ni mata turun level deep pelu turun dunia. Apa khabar Al-Farisa? Penuh ledih dunia. Ya enggak apa kita lah. Fikir apa kita. Itu dunia. Habis itu nak buat kena. Nabi dunia cari kita. Lalu tu saya kata, wa man yattaqillah yaj'allahu makhrajah. Allah akan jadi jalan keluar. Apa kita lah. Berjual. Tak larat. Mesti usaha. Tak ada dunia mari gedung cari kita. Kena usaha. Usaha sikit-sikit. Tapi pria ni pak masuk takut pada Allah. Tuhan ta ya ja'al lahu makhraja. Tuhan ta aku nak wi jalan keluar kamu tak labo kok ni kok tu tak kok tu kok tu. Dia kena wi rezeki kamu dengar tiada hisab. Banyak perhitungan. Dan hak ni nahnu narzukuka aku dak wi kamu la nas'aluka rizqa. Aku tak ada biasa minta rezeki dimu. Aku dak wi kamu. Nak minta di Musa je. Takwal kulub kepada Allah. Bunyi sahabat. Mari dia setah sikit. Hatu yang nak berjalan-jalan tu. Ni dah. Mengambu kecek kau cerita. Jangan kata amba belik ni. Bodoh. Tak bodoh. Kerana ada yang raya apa suasana perangai manusia. Ilmu psikologi dah cipta tu ilmu nafsi dah. Yang raya tengok rupa tu kita boleh baca. Orang ni baik ni. Orang ni baik ni. Baik ni. Tak kena duk ngaji lepas mau jalan. Sukotai sama tirak mana dah. Tuh. Jangan duk kata, orang mengaji agama lalang. Jangan. Ni dah. Tak payah agama sadah. Tak guna agama. Habis itu. Bersalah air sedikit ni. Beluk tu kau. Sama ada berubah tak berubah. Najih. Tu eh. Dan dimakia lagi syaitan kuat iyo sete. Atau orang semayat sendirinya semayat itu. Tiada kuat iyo sete. Atau orang semayat berjemaah. Ya tak boleh buat weh. Dah jemaah. Sete tak kuat. Lemah. Semayat seorang. Mari hello. Carilah. Dia cari buku hakak. Nasuhi mutu. Terlupa dia mana dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baju tak akak. Maya rumah. Alhamdulillah. Ada saku. Di telaga. Suwi mutu. Buku rokok. Tak benduk. Dah semuanya sore. Setel muda. Batu hanya mana kosa? Hak mana habu yang tu yang kata. Qad aflahal mu'minun allazinahum fi salatihim. Khasyi'un. Orang mu'min semuanya dengan kata kosa. Orang tu butuh. Hari esok buka duit tua hari esok tengok ni royak bing saja ya ni. Kalau boleh duit penuh sejak ni soalnya 30 kau ya seminggu boleh duit kau orang mengaji penuh sejak ni panggil kasih minyak tu penuh lagi tak ngetu agama. Okay, no. Kita pakat kena ambil sendiri pun super lah orang juga. Nama-nama Tok Guru sedap atau korang. Jangan Tok Guru pun selera. Dunia akhir ni. Allah. Dan lagi orang semaya sendirinya itu. Semaya seorang. Tiada di surat. Ya'ni musanah. Tiada di surat pahlawan. Illa meleke bagai. Diakarkan dia. Allah. Kita jauhi musalli ni kat dia. Kalau tak ada talaki dengan guru, tak biasa masuk pondok, tak boleh baca master ni pun. Tengoknya pergi jauh. Tiada. Malaikat barat diakalkan dia. Yakni kosong ke dia semuanya. Boleh waktu ya? Tak di surat pahala wala sedikit. Istisna korani kosong. Kalau ada hanya tu, hanya tu lah. Habis tu Ibn Hajar, Haitami dia kata, boleh kau dah kosong tu lah. Pas kita buat boleh tak? Kosong tu tak reti dah nak dobek. Pas nak pergi kosong semuanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bila alamin rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kena abu tuan. Kenapa? Siapa tak dah nak gamuk eh? Tak dana punya semuanya. Ibu berhati hari mama sebut. Amal sudah ada subhanallah. Mau tengok. Aduh. Alhamdulillah.
Ya mesti ya kena berdoa, ya kena astaghfirullah. Allah. Syurga Allah payah. Bukan benda murah. Bukan sepa baju galak. Baju galak tu apa jadi kerai juga dulu menegak. Tau-tau. Saya tipu. Lalu liwai, kalau BE, DC, mana tu. Saya tipu. Saya kena. Bahawa saja. Haa, nak. Betul. Buat ke, kita jadi nampak getih kan. Dan semaya di dalam jemaah itu, gena, disuratkan bagi nyo semaya berjemaah tu, semaya yang sempurna. Kait lagi, jika tiada diakar ke dia, jika tiada khosak sekalipun, tu makna. Semaya jemaah, Allah Ta'ala beri semaya yang sempurna. Jika tiada kosong semaya sekalipun. Asal jemaah. Allah Ta'ala beli barang seperti orang maktai lakai tu lah. Hatu utau. Isya seperti kiam setengah malam. Subuh seperti berdiri sekalian malam. Allah nilai. Allah Ta'ala rahman. Allah Ta'ala rahim kepada hamba. Tapi hamba pakat lari. Faham buat gana. Cuba kau. Nego deh, oh tak heran. Jangan jadi wer gitu kau. Ambo mari muda juga. Ni, tak heran. Kau kain tak tahu mana nak ra'i agama, mana nak ra'i waktu semayat. Kenapa tu? Karena tidak mengheraukan agama. Maka orang tak mengherau agama ini di sisi Allah segolongan daripada munafik. Bukan hello kadi kita. Tapi dia rasa lah tu apa lau tu. Masa lepas saya tu. Allah jangan kau turun nafsu sangat. Dengar tik agama. Allah. Nah. Nah. Sepenuh. Dan lagi semaya berjemaah itu. Tali yang disuruh kita berpegang dengan dia. Semaya jemaah ni tali weh. Hageno kata tali. Yang di dalam permana Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Pegai ulemu dengan tali Allah sekalian. Pegai ulemu dengan tali Allah sekalian. Tu makna Quran. Duk dalam surah apa ni? Tak ingat Fih mu ingat Fih? La tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min syai fa inna allaha bi'alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hamagidah wa'tasimu tu kata pegang olehmu dengan tali Allah. Ulama tafsir tengok bihablillah, hablau ni bahasa Arab, bahasa Melayu tali. Kama dia cari tali Allah, temu kena. Gi ke Mekah temu duk nonai di kai Kaabah. Tu tali Allah. Ini, pak Bangladesh juga pakak bergantung. Apa weh tali Allah. Kalau gitu Allah tu lihat, tah Allah tali tu kan begitu. Kalau gitu bihablillah di sini, ulama tafsir kata wa'tasimu bihablillah. Yani al-i'tisam bihablillah, yakni dinih wa kitabih. Tu makna ya, jauh lagi. Asal makna tali. Tapi murak, kuamai tali itu ialah agamanya dan kitabnya, Al-Quran. Pegang dengan agamanya. Kalau kita semua ya Jum'ah ni apa weh? Agama. Maka peganglah dengan tali Allah. Itu maksud. Allah dalai tu guru. Habis dia tak nak baca, mana kitab musalli? Bukan genah nak baca tak lay. Tu lah. Jadi angin nuntai Fathul Bari sahabat muslimin musalli jebah. Ha baca tengok Baqarah Al-Amani mana tu. Cuba baca wis sedak nak dengar. Gaduh nak angin. Ngaji. Kalau gitu pegang dengan tali Allah, kerana tali Allah itu ialah dini wa kitabih. Kalau gitu dini agama Allah. Jemaah ni apa? Tali Allah iaitu agama Allah. Berarti orang tak semaya jemaah, orang yang tak pegang dengan tali Allah. La ilaha illallah. Nah, ana yang masuk saya. Kena semalam. Lepas bah tu. Nah, gi pun tak leh gi dah yang we.
sikit-sikit. Maka tiap-tiap orang lalai akadio, yakni jemaah itu, sesungguhnya orang lalai dengan jemaah tu sangatlah besar ia. Orang tinggal jemaah tu lupa ke maslahat agamanya. Dia lupa prayuk agama. Pun prayuk agama. Lupa. Dia rebut prayuk dunia yang fani, yang fana, yang rusak ini. Amru etibariah. Banyak mana milik. Depan siapa pun yang agak pergi tanah penuh mula. Tak ada yang lain dah pulau eh. Mari pulau. Mari pok su, pok cik. Ada kuasa megah-megah tu. Aku tak asal. Tanah itu aku saja lah lupa. Boh ha. Amor tak ada pecah liu. Kalau sejik tak lagi. Mari pulau. Siapa pun yang dah. Baca nasa ping maju. Buat rebek lah. Aku buat kelam. Supaya bawa kabur. Takut nasa rebek. Kelam. Umur 70 dah. Allah. Mari ha boleh ni, boleh-boleh. Mari kita bakar. Oh, ambo lutung nah. Saya dengan ambo sedak ah. Tak pakai tubuh lutung-lutung gitu ya. Mari kita bakar. Cuma oh bakar mengaji ya. Allah ni. Maka mana ni setakat tu. Wallahu a'lam bisawab. Mula-mula dia. Ada apa mana ni? Ambo selalu dah kira dia. Kita berjaya nak. Kenapa tu? Yang? Kenapa Datuk? Pi? Kenapa? Air banyak tahun ni. Molek. Tujuh molek tu molek. Kita sebab panggil musibah ni, kita panggil ujian Allah. Nawi Allah nawi kita tu khabar. Kok bandu. Apa satu cerita dong tu ni. Segala sungguh lah. Sampai dia hatta rumah. Kenapa? Karena biaidinah tangan manusia. Kita ni konkret kuat. Kuat batas tinggi. Lepas. Siapa samik batas. Lepas orang duduk bawah. Cuba kau tu lah. Macam kaya tu. Buh nanti tu. Kata. Tu upasat. Jalan air. Kita kena bubuh. Orang duduk bawah. Alay. Kena peramba juga. Kita tahu dah kata. Situ jalan air. Kau nak otih. Jumat. Dan buh dia. Dia tinggi. Kat mana. Mana lepas tu, kau naik sama tu, tunggu muka, kau kelep bawah. Tapi nak ambil. Dulu sebab-sebab ya. Ambil tu tepat-tepat yang tinggi sangat. Okey, buat kerukan. Mungkin dia mahu juga apa. Tak apa, mikir. Itu uji ya. Lalu Tuhan tu berbalas, semua mati. Amba tengok dia cekor kahwin. 5 buah rumah. Ukur gerak. Silaknya 5 minit, 7 minit. Tuwek puh, tuwek gong tuwek. Mana Tuhan tak ada nak pergi mati. Dia nak pergi mikir. Nah, sikit-sikit diri ya. Boleh banyak dah tahun ni kemarin. Banyak boleh juta tak diri ya. Pasal nak pergi uji lah. Orang tak kena air. Ha, fikir. Kalau kena tahagul lah tu. Lah, no. Nah, kita bakal fikir. Nak boleh fikir. Bukan tak semua. Tupuk-tupuk kan. Dah tabung kadunan. Tempat hak senang. Senang. Habis tempat segelap. Amor kat ni lah rumah. Bersenyumnya kita. Anak bawa reda. Allah uji kita. Nak sapu. Cuma ada abomi. Kena yang. Tak ada. Kita beritilah. Kita dah. Aku lukau li haza. Wa astaghfirullah. Al-azim ali walakum. Allahumma ufil al-muslimina wal-muslimah. Wal-mu'minina wal-mu'minah. Allahumma ufir lahum warhamhum. Allahumma ja'an qabrahum nura. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله اللهم اصلح ذات بيننا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين أستغفر